kebetulan sekarang saya sudah berada di salah satu stand-stand nih. Kita coba tanya penyuluh-penyuluhnya di sini, siapa tahu ada yang mau kita wawancara. Permisi Pak, dengan Bapak siapa nih? Pak Rashid. Dengan Bapak siapa? Pak Rashid. Pak Rashid. Iya, dari Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen ya. Pak Rashid, kalau Pak Rashid di daerahnya nih, apa yang Bapak harapkan dengan diajakannya jambore seperti ini di daerah? Di daerahnya biar penyuluh-penyuluhnya juga makin banyak juga dan makin apa ya, sejahtera juga seperti itu. Gimana Pak? Iya, terima kasih. Di daerah jambore ini memang kami mengharapkan bahwa apa masukan-masukan dari bawah, apa yang disampaikan tadi dan yang dijelaskan oleh Presiden itu diharapkan diwujudkan oleh pemerintah, sehingga kami yang di bawah itu akan lebih semangat untuk bekerja, dan harapannya nanti petani apa yang kita harapkan bisa lebih sejahtera, itu mestinya seperti itu. Baik Pak, Pak Rashid sendiri kalau misalnya lihat di sini kan ada pihak swasta yang ikut membantu ya dengan dibuatnya bahwa apa varietas baru padi hibrida misalnya. Nah, menurut Bapak itu membantu atau tidak nih Pak, menurut Bapak? Iya, terima kasih. Dengan adanya padi hibrida untuk di daerah kami saja sekarang sudah mulai berjalan baik. Dan memang mestinya ada teknologi-teknologi itu yang bisa nanti diterapkan oleh para petani. Dan kami mengharapkan bahwa dari swasta ini terus juga dilanjutkan. Ini memang positif bagi kami di daerah. Makasih banyak Pak ya. Nah, pemirsa, kita lanjut lagi ke yang lain. Permisi Bapak. Lagi lihat-lihat ya Pak ya? Iya. Dengan Bapak siapa namanya? Saya Rishianto. Pak Rishianto. Bapak penyuluh? Iya. Penyuluh dari mana Pak? Dari Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Waduh, kebetulan sekali kemarin ada di sini ya Pak Presiden tadi ya, di sana ya? Kemarin di Kota Madya, itu di Kota. Oh. Nah, Bapak kalau misalnya Bapak nih saat ini tertarik nggak dengan Bapak? Pengembangan padi jenis hibrida seperti ini. Kalau lihat dari metode dengan potensi hasil yang begitu tinggi, itu sangat tertarik sekali. Ya. Sebab sekarang kan dengan pertambahan penduduk yang bahwa produksi perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi, otomatis perlu ada semacam jenis padi yang mempunyai potensi hasil yang tinggi seperti padi hibrida ini. Baik, terima kasih banyak Pak ya. Nah, ini dia.